Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu 'alan nabiyyil akram nabiyyina wa muallimina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Handes Zainal Akbar selaku Ketua Yayasan Yutubiyah, semoga Bapak Ketua Yayasan selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Internasional Yutubiyah, Bapak Neti Zeno SPD, beserta segenap Majelis Guru SMP Internasional Yutubiyah. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid SMP Internasional Yutubiyah, dan tentunya yang saya cintai, yang saya banggakan, putra-putri kami, siswa-siswi kelas akhir SMP Internasional Yutubiyah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama-tama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya semata, kita bisa hadir di acara yang amat sangat luar biasa ini. Di acara yang didesain sangat indah ini. Tapi ya begitulah perpisahan. Seindah apapun dan sebahagia apapun, ia tetaplah perpisahan. Di mana sebuah cerita akan berubah menjadi kenangan. Semoga acara kita ini dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar dan dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Yang kedua, salawat beriringkan salam semoga tetap terlimpah curahkan ke hadirat Nabi pemimpin umat, Nabi pembawa rahmat, Nabi pemberi syafaat, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan ini, seperti disampaikan oleh Master of Ceremony, saya ditunjuk dan diminta untuk menyampaikan kata sambutan atas nama Wali Murid SMP Internasional Yutubiyah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kesempatan ini mewakili seluruh wali murid, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, tentunya saya mewakili seluruh wali murid mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru. Terima kasih karena telah sabar mendidik anak-anak kami. Terima kasih karena telah banyak ilmu yang Bapak Ibu berikan kepada anak-anak kami. Terima kasih atas semua hal yang telah Bapak Ibu Guru berikan, yang tentu takkan bisa kami sebut satu persatu. Kebaikan, keikhlasan, keuletan dari Bapak Ibu Guru dalam membimbing putra putri kami tidak akan pernah terbalas. Sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala apa yang telah Bapak Ibu lakukan dengan sebaik-baiknya balasan. Amin Allahumma amin. Yang kedua, tentunya saya mewakili seluruh wali murid mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Andai kata selama ini anak kami susah diatur, anak kami selama ini susah dibimbing, anak kami selama ini susah diasuh, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari wali murid juga mohon maaf andai kata kami sebagai wali murid selama ini mungkin ada kekurangan, ada kekhilafan, ada kesalahan, baik salah ucap, salah kata, salah tindak dan salah gerak kepada Bapak Ibu Dewan Guru. Dan insyaallah andai kata Bapak Ibu Dewan Guru ada salah pada kami, insyaallah sudah kami maafkan jauh-jauh hari. Yang ketiga, sedikit nasihat untuk putra putri kami, siswa-siswi kelas akhir SMP Internasional Yutubiyah, bahwa mau tidak mau yang pernah bertemu kan berpisah,
Ingin tidak ingin, semua pasti berubah. Ada awal, pasti ada akhir. Yang berjalan pasti akan berhenti. Dan hari ini perjalanan pendidikan kalian di tingkat menengah pertama telah usai. Tapi ingat, yang usai, yang selesai, yang berakhir hanya di tingkat menengah pertama. Masih banyak tangga yang harus kalian naiki. Masih banyak kelokan yang harus kalian lalui. Perjalanan kalian masih panjang. Jangan pernah terlintas di hati dan pikiran kalian untuk berhenti belajar, untuk berhenti sekolah. Bagaimanapun kondisi kalian, kalian tetaplah harus berupaya dan berusaha untuk melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya. Susun rencana kalian ke depan. Tulis apa yang kalian impikan. Tulis apa yang kalian cita-citakan. Dan lalu berusahalah semampu kalian untuk menggapainya. Terakhir, kami mohon doa dan restu dari Bapak Ibu Guru semuanya. Semoga anak-anak kami mampu mengamalkan ilmu yang telah anak-anak kami dapatkan dari SMP Internasional Yutubiyah ini. Menjadi anak-anak yang bermanfaat bagi agama dan bangsa. Mampu menggapai cita-cita dan membahagiakan orang tua. Kami juga berdoa semoga Bapak Ibu Guru selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan rezeki yang melimpah dan berkah. Semoga sekalipun anak-anak kami sudah tamat dari SMP Internasional Yutubiyah ini, kita semua tetap sambung silaturahim, tetap sering komunikasi, tetap terus saling sapa dan saling bantu selama-lamanya. Amin. Allahumma amin. Kiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.